Misi jejak realiti selatan ke tiga wilayah di Thailand ditutup dengan kunjungan ke Naratiwat, lokasi yang paling hampir dengan sempadan di Malaysia. Misi 4 hari untuk menjejaki realiti luka belum sembuh di tiga wilayah di selatan Thailand ini sebelum ini sudah memasuki Pattani dan Yala. Untuk laporannya, terus saja bersama editor Astro Awani, Dr. Azlina Riah Abdullah di Naratiwat. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Keuangan. Saya sebenarnya kini 11 Januari saya berada di Naratiwat, salah sebuah wilayah di tiga wilayah di selatan Thailand ini, dan di mana keberadaan saya di Naratiwat ini sebenarnya adalah hasil daripada perjalanan saya 4 hari untuk misi jejak realiti selatan, di mana pada 7 Januari lepas sebenarnya kami bermula daripada Sungai Golok menuju ke Pattani, di mana di Pattani sebenarnya pada 7 Januari hari itu saya dan Muhafendi ke Pattani, salah sebuah wilayah di selatan Thailand ini, untuk memahami isu agama dan juga perkaitannya dengan siri-siri keganasan yang berlaku pada dekad lalu dan juga apa yang berlaku sejak kebelakangan ini. Dan di Pattani sebenarnya kami dapatkan buah fikiran ataupun pandangan imam-imam dan juga agamawan untuk memperhalusi dan berkongsi buah fikiran mereka tentang perkaitan isu agama dan juga keganasan. Dan juga di Pattani sebenarnya kita dapatkan pandangan suara anak muda, kerana kita mahu memahami bahawa adakah wujud perkaitan isu anak muda ini jika terus dipinggirkan, ia akan memberi masalah kepada keamanan yang berkekalan yang mungkin mahu dijayakan oleh kerajaan selatan Thailand ini. Dan dari Pattani sebenarnya kami ke Yala, sebuah lagi wilayah yang panas dengan kes-kes keganasan yang berlaku dalam tiga wilayah di selatan Thailand ini, kerana kita mahu membongkar sedikit jika ada isu ekonomi di situ yang mungkin boleh dikaitkan dengan apa yang berlaku di tiga wilayah di selatan Thailand ini. Di mana di Yala sebenarnya kami ke cuba meninjau lapangan terbang antarabangsa Betong yang dikatakan akan disiapkan atau mula beroperasi pada Jun 2020 nanti, di mana kita mahu tahu sebenarnya lawatan ke lapangan antarabangsa itu adalah perkaitannya dengan isu ekonomi jika ia menjadi kunci kepada keamanan yang mungkin berkekalan jika ada di pada masa hadapan berkekalan di selatan Thailand ini. Dan daripada Yala sebenarnya kami terus ke Naratiwat, iaitu wilayah yang paling hampir dengan Malaysia, dan di Naratiwat ini sebenarnya kita cuba memahami, walaupun ia paling dekat dan paling akhir kami singgah di sini, tetapi kita mahu memahami sebenarnya apa perkaitan sejumlah 7,000 nyawa melayang di selatan Thailand ini menerusi siri keganasan yang berlaku. Adakah ia ada perkaitan dengan gerakan pemisah ataupun gerakan yang mahu membebaskan Pattani daripada Thailand ini? Kita di Naratiwat ini mendapatkan ataupun menemubual secara eksklusif bekas ketua gerakan kumpulan pemisah, kerana kita mahu memahami perjuangannya. Adakah ia ada perkaitan dengan kes-kes keganasan yang berlaku di Naratiwat, Yala dan Pattani? Dan semua liputan ini sebenarnya untuk misi jejak realiti selatan ini telah pun saya failkan dalam siri-siri sebelum ini, dan untuk perkembangan lanjut siri ataupun misi saya jejak realiti selatan ini akan saya kongsi dalam Astro Awani 501 dan juga astroawani.com. Untuk itu teruskan bersama Astro Awani, dan saya Muhafendi, dan saya bersama Muhafendi Muhammad berhenti di sini, dan saya ucapkan selamat dan kembali dulu kepada rakan setugas di Bukit Keuangan, Kuala Lumpur. Silakan.